Viewers, apa kabar? Waduh, aku tahu banget nih, kamu pasti udah haus banget pengen tahu ada info terbaru apa sih dari dunia sepak bola. Tenang aja, kalau aku udah ngomong kayak gini berarti kamu bakal dapat informasi terbaru seputar dunia olahraga. Apa ya? Nih, simak aja. Touch my skin, am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt. Barcelona mengalahkan Real Betis 3-2 dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-23 di Benito Villamarín pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Barca kini mengumpulkan 49 poin dan tetap menjaga persaingan dengan Los Blancos dalam perebutan gelar. He's been cropping up and trying to play it in and he's found Lionel Messi. Joel Robles just made that point, but Betis don't normally play this way. Meski tidak mencetak gol, Lionel Messi menjadi inspirasi kemenangan Barcelona. Asalnya, ia mencetak 3 assist untuk gol yang masing-masing dicetak oleh Frenkie de Jong, Sergi Busquets, dan Clement Lenglet. Says the referee. And there is the goal! Out of nothing, the keeper snipped, even I paused. Pada laga tersebut, Messi benar-benar dermawan. Ia memberikan 3 umpan sodakoh untuk rekannya. Berkat aksi gemilang di kandang Betis, Messi memuncaki klasemen assist liga musim ini dengan jumlah 8 buah. Here's Messi. There's a really good run through the center and De Jong has it in the back of the net. Pelatih anyar mereka, Setien, sampai terlihat senang dan puas dengan penampilan Messi di atas lapangan. Reaksi uniknya ini menjadi sorotan penikmat sepak bola. Sempat kalah di Copa del Rey, Setien bisa bernafas lega setelah Messi menyelamatkan Barcelona dari kekalahan dalam laga lanjutan Liga Spanyol. Messi lifted it into the area. Appeals go out, the ball is in the back of the net, and Barcelona. FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola, ya kan? Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya, bye-bye.